20 coil over Delica dengan CPR segini yang sudah kita rakit sih berani sih, enak sih. Cuman ini masih ada bunyi-bunyi dak 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 dak. Gua curiga ini dudukan shock belum terkunci bener ini. Jadi dia masih main. Depan bagus, yang tapi yang masih dipertanyakan yang belakang. Regrade-nya terlalu keras di belakang ini. Dia bunyi krak 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 gitu. Kalau lurus lanteng. Jadi tadi udah sama Evan opening, sorry start dulu. Gua gatel, mobil gua tinggi ceritanya. Aduh, tingginya tuh tinggi gak wajar. Karena kemarin kita satu hari ya mungkin Evan ya. Terus kita bongkar-bongkar nih mobil, ganti velg, kita cobain velg Forge. Apa reaksinya? Apa bedanya velg Forge ring 20 Forge bahan Forge sama velg Resi biasa? Itu gue lagi penasaran nih sekarang. Oke. Kan banyak kan di sini kan yang suka ngebahas Forge tuh katanya velgnya lebih enteng, emang lebih enteng. Gak pengaruh loh ke bahan bakar. Nah, gue pengen tahu apa gitu. Gimana menurut kalian, setuju nggak dia bisa gue korbanin lagi nih begini? Dan tentunya kalau tambah jelek, gue nggak suka. Jadi otomatis gue ganti pernya. Oke. Tapi satu pertanyaan, Win, kenapa dia bisa? Karena ini mobilnya paling gak gue perhatiin gitu. Tapi kita berutang budi berjasa sama mobil ini. Yes. Karena setiap kita bikin B-roll, rolling shot ya, mau foto, mau keluar kota, mau apa segala macam, kita pakai mobil ini gitu. Sampai okay. Akhirnya gue tuh kepikiran, aduh kasihan juga nih mobil kayaknya gak adil gitu kan. Yes. Akhirnya ya udahlah, kita beliin pelek sampai kita rombak semua lagi. Mudah-mudahan ya gue tetap. Fungsi dari mobil ini adalah satu, gua tetap bisa nge-shoot. Oke. Video B-roll gua bakal tetap begini. Yes. Nanti pasti gua fungsiin at the last moment dimana kita lagi nge-tag mobil. Nah, ini gua nanti bakal kasih tunjuk gitu di behind the scene-nya. Dia yang bakal nge-tagging mobil-mobil semua yang di sini. Kita akan buktiin. Oke, tapi yang jelas pasti videonya akan bergoyang begini karena pernya pasti keras. Tapi ya mudah-mudahan ini kan apa ya, gue juga resep mau juga sih, Win. Daripada gue beget, ya kan, gue tetap mainannya statik base camper. Dan tentunya kalau beget kan dia kan lebih apa ya, mantul-mantulnya. Yes, kan mantulnya lebih parah sih, parah kan. Nah kalau ini per, gue nggak mau setting shock breaker sampai pendek gitu. Jadi okay, semaksimal mungkin ini shock breaker bisa pendek saja. Oke. Ibarat kan buat temani saja lah. Jadi kita kalau ketemu tamu atau ketemu siapa ya pantas gitu. Yes, ini mobil modif bukan standar. Jadi kita present modifikasi kita tuh ya beneran. Kita mainannya modif di sini gitu. Okay. Sampai mobil daily use dan luar kotaan juga kita modif. Yes, sesuai fungsi.
guys, well today tadi udah dibongkar lagi karena masih ada bunyi-bunyi dan ya ternyata ada yang mentok tadi. Jadi waktu bergoyang itu ternyata jadi bunyi dan sekarang udah hilang bunyinya. Lalu sekarang waktunya kita untuk saat es puring. Ya, dia emang iseng banget. Jadi sekarang mau puring, sedih kak. Kasihan dia, setelah lari-lari begitu. Sekarang untuk saatnya mengimbang setir. Menyeimbangi setir. Oke, jadi ini kita lagi otw tempat sepuring. Tadi gimana nyetir rasanya? Udah enak, pop ya? Pop, enak. Udah gak ada bunyi-bunyi? Udah gak ada bunyi-bunyi, udah pokoknya udah silent, udah aman. Untuk ukuran CPR segini velg 20 lagi, iya ring 20 ya, ban tipis, aduh ban itu. Tipis ya, istilahnya segini mah kalau bagi gua pribadi sih masih masuk banget ya, masih nyaman dan masih dapat. Apalagi gua pribadi untuk bawa mobil istilahnya gede gitu ya, gini CPR kayak gini untuk keluar kota gua berani. Gua sih enggak sih, gua berani, malas gua, bukan enggak berani, malas gitu. Mungkin capek. Kalau gua sama Diki ya, sama Diki yang suka mobil CPR terus ada ya sedikit chamber gitu ya, gua berani keluar kota walaupun statik juga. Kalau gua sih no. Ya, jadi ini kita lagi otw dulu, pokoknya nanti kita langsung ke tempat sepuring aja. Kayak gini aja walaupun ada jalan-jalan yang apa ya, jalan tambalan bergelombang. Jalan tambalan kayak bisul-bisul gitu aja, istilahnya masih lumpuh. Bapaknya terus sudah berguncang, cuman ya memang masih mending daripada kemarin sih. Ya kalau kemarin memang untuk kayak apa ya, keras banget gitu loh, suspensinya masih keras banget. Oke, jadi ini kita mau isi bensin dulu. Udah. Nah, kayak gini istilahnya ada bunyi gesrot yang wajar karena mobil ceper. Masih ada aroma juga. Itu ada bumbu-bumbu ya, aroma. Bukan aroma, apa? Suara-suara. Suara-suara merdu dari mobil ceper. Serak. Ya, jadi ini kita mau isi bensin sebanyak 30.000. 30 liter. Oh, jadi ini macam-macam dulu, pokoknya nanti kalau udah nyampe tempat scoring kita kabarin. Kita kabarin. Jadi ini udah diganti semua, jadi ini tinggal Alvin malamnya coba aja menurut dia gimana mobilnya, udah enak apa belum. Kalau menurut gue ini udah lihat, kemarin gue memang ngomong gue gak terima, gak bisa bawa mobil segini keras, cuman kalau ini gue udah ya boleh lah gitu. Tapi ya jujur lumayan itu, masih ada kelasnya, cuman gue udah terima kalau segini. Dan ini ya, Mas Johan lagi cobain. Yes, jadi ya ini udah, ya udah jauh lebih enak lah dibanding yang kemarin. So, jadi kita ganti lagi per ya, kita rubah lagi cara yang lebih empuk dan ya, hasilnya udah cukup puas. Ya, jadi mungkin segitu aja dari gua. Ini udah mau balik ke bengkel lagi, udah selesai nyobanya. Thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and comment. Follow juga di Instagram kita, ada Artuta Concept, ada Art Premium, ada Art Industry, ada Art Genesa, dan ada Art Cyber. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan tentang vlog kali ini. Di follow Instagramnya, di subscribe YouTube-nya. Thank you for watching and see you in the next.